Koper bawaan para jemaah haji ini telah tersusun menunggu pemiliknya tiba. Melihat banyaknya koper dan ramainya jemaah, tentu tidak mudah untuk mengenali koper bawaan masing-masing. Untuk mengenali koper mereka, beberapa orang jemaah berinisiatif memberi tanda khusus pada tas mereka. Ada yang menggantungkan bunga, melilit tali tas dengan syal, mengikat dengan kantong plastik, hingga menambahkan boneka yang berbentuk mencolok. Langkah ini juga menjadi bentuk antisipasi agar koper tidak tertukar dengan milik jemaah lain. Kalau saya dikasih ini tanda corak insang dari KBIH Bina Mabrur. Tandanya warna pink, pitah warna pink. Saya sama suami yang ambil. Iya, ada suami ya. Biar ini aja lah, biar apa, mudah diingat, mudah dicari tasnya. Soalnya kan banyak ini kan, banyak tasnya macam-macam. Jadi biar mudah di ini aja lah, dicari. Selain memberikan tanda, petugas juga memberikan tali pelindung pada tas para jemaah. Tali berbentuk jaring ini bertujuan agar tas tidak pecah ketika diisi penuh oleh si empunya. Samsul Hardi, Kompas TV Pontianak.